Jadi hadirin dan hadirat yang kami hormati, agar tetap tinggal di tempat, karena setelah beliau diantar menuju ke mobil, maka masih ada agar seluruh hadirin tetap tinggal di tempat ini. Zikir dan tablik akbar yang diselenggarakan oleh Polres Bone ini diikuti oleh ribuan jamaah dari berbagai kalangan. Penceramah Kiai Muhammad Arifin Ilham tampil dalam zikir dan tablik akbar di Mapolres Bone pada tanggal 21 April 2018. Turut hadir pada kesempatan ini Pejabat Bupati Bone Andi Bakti Haruni, Ketua DPRD Kabupaten Bone, para ulama, TNI dan anggota Polres Bone, serta pelajar dan kalangan masyarakat. Acara zikir dan doa bersama ini dilaksanakan di halaman Mapolres Bone, Jalan Yosudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Taneteria Tang Timur, Kabupaten Bone. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Yang kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan Bapak Ustadz Ayahanda Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham berserta rombongan. Bone ini kota yang penuh dengan adab, penuh dengan agama dan penuh dengan budaya. Di Bone ini merupakan salah satu kota kabupaten terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kalau Pak Ustadz dan rombongan datang ke sini, berarti Pak Ustadz sudah menjadi bagian orang Bone. Karena orang Bone senantiasa, ya, ikramul musliminnya sangat luar biasa Ustadz. Menyambut tamu dan menghargai tamu sangat luar biasa. Siapapun yang datang di luar dari Bone menjadi bagian daripada orang Bone. Masyarakat Bone orangnya penuh adab, terus penuh dengan agama. Di mana-mana masjid, 1-2 saf pasti terpenuh. Ya, saya sudah keliling masjid di Kabupaten Bone ini, ya, ada sekitar 1.400 masjid di Kabupaten Bone ini. Saya baru masuki masjid sekitar 321 masjid. Masih banyak kurang Ustaz. Dan ini memang saya punya program tiap bulan. Polisi di Polres Bone ini punya program Safari Kamtibmas. Jadi kami mengunjungi kecamatan-kecamatan sekaligus juga, ya, mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid. Zikir dan doa bersama ini dipimpin langsung oleh Kiai Muhammad Arifin Ilham. Sebelum zikir dimulai, Kiai Muhammad Arifin Ilham meminta kepada seluruh jamaah agar bersama-sama menengadahkan tangan ketika melantunkan zikir dan doa bersama. Hadirkan wajah kedua orang tua kita. Hadirkan wajah kedua orang tua. Allah mengajarkan kita kama rabbayani shaghira, mengingat-ingat jasa-jasa kedua orang tua, terutama saat kita kecil, yang tidak akan mungkin bisa kita ingat semua. Kita mulai wajah yang paling indah, paling cantik di muka bumi. Ummi, ibu, mama. Bayangkan depan mata kita wajah mama. Lihat kening, lihat alis, lihat keadaan mama. Biiznillah, tidak pernah ada kita tanpa mama. Kita hadir di muka bumi dari darah daging mama. Mama yang mengandung, mama yang melahirkan, berjuang hidup mati, menyamping, menyusui, membersihkan kotoran kita tanpa keluh kesah. Kalau mama sekarang berada di alam kubur, aku yakin beliau bahagia menerima doa dari anak yang saleh. Kapolres Bone juga berkesempatan untuk meminta kepada Kiai Muhammad Arifin Ilham untuk menandatangani prasasti Masjid Al-Ikhlas Polres Bone. Panitia pembangunan Masjid Tadarus Islam. Dimohon kepada hadirin dan hadirat undangan, tamu dan undangan supaya tetap tenang duduk. Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadari Islam Kasim
mengungkapkan zikir dan tablik akbar ini merupakan bagian dari program Satgas Nusantara yang bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bone menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai uhuwah Islamiyah. Di Polres Bone ini dalam rangka Satgas Nusantara, program Satgas Nusantara dari Mabes Polri, dan hari ini kami menghadirkan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kegiatan ini bertujuan di samping berdoa bersama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, juga sebagai membawa pesan kepada masyarakat untuk sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu juga ya, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai berita-berita bohong atau berita hoax dalam rangka mendukung pilkada yang aman dan nyaman. Dari Kelurahan Tibojong, Matajang TV menginformasikan.